boleh rame-rame, takutnya ntar rame yang beli pada ngutang. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Kalau misalnya warungnya kan kadang surat tutup dulu gitu ya, Pak Ji, itu mah nggak usah DM di kepres-kepres. Terus, terus, mau tutup mau buka terus dikerjain. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia warungnya nggak gede, bisa gede? Kenapa ya? Karena dia barusan ngomongnya, warung saya kecil-kecilan. Ucapan adalah doa. Udah sepi sekarang, Pak Dia. Kan ada ilmunya, Bu. Remas alat laminnya, taruh di toples. Remas alat laminnya, taruh di dagangannya. Taruh remas alat laminnya, taruh. Rendam sama dalamnya, Ibu. Abis direndam, air rendamannya buat ngepel. Nanti sisanya airnya buat dicawi-cawi di depan warung. Terus kalau saya kan, jadi warungnya dibagi dua ya, Pak Ji. Dagang nasi uduk setiap pagi gitu. Ya, kue tiaw gitulah ya, Pak Ji. Nah, gimana? Bahan mentahnya nasi uduk, bahan mentahnya beras. Nah, Ibu remas dulu alat lamin Ibu, gak pakai celana dalam. Taruh di berasnya dulu, dikeprok-keprok. Habis, untung sehari 1 juta. Untung sebelum dicuci berasnya. Bawang gorengnya, bawangnya tuh sebelum dikupas. Hari ini untung 1 juta bersih, hari ini untung 1 juta bersih. Atau hari untuk 1 juta, 10 juta, bersih 10 juta. Terus kerupuknya juga mesti mentah, tempelin gitu. Oh, dari mentahnya dulu ya, Pak? Iya, nanti satu kan itu ya. Kedua, karena dalam Ibu yang ini hari sekarang pakai nanti direndam di rumah. Habis direndam, air rendemannya buat ngepel itu warung. Atau buat ngelak warung. Sambil bilang, untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Tiga, air rendaman cadalannya jangan dihabisin, sisanya harus disisain, cawe-cawe di depannya warung. Iya. Biar nanti orang yang pada datang nginjek bekas kepretan air, nanti orang pada datang. Pak Haji, berarti tadi di depan disiramin rendaman cadal Pak Haji? Iya, makanya lu pada datang. Gue siram, lu pada nginjek pada datang. Kalau besoknya Pak Haji? Sama, lakuin terus selama 9 hari. 99 hari. Tapi kalau udah 9 hari udah rame ya enggak usah. Minimal. Nah, itu yang ketiga ya. Apa kedua tuh tadi itu? Ketiga. Nah, nanti yang keempat, celana dalamnya lu taruh di sini. Tempat uang? Iya, enggak, di belakang bawah meja. Biar kalau lo nanti rame, enggak ada yang pada sirik. Kalau yang pada sirik sama lo pada mati, lo tinggal melayak. Oh, ini yang sirik sama gue. Melayak. Oh, di meja yang... Iya, ini kan di atas celah dalam gue. Lalu pada lagi kena tuh. Disimpan di atas nih gue gantung. Makanya tamu gue pada datang bawa saudara-saudara. Lo getar di atas. Itu yang buat satu selamanya gitu. Iya, selamanya cadar dulu bekas pakai satu aja selamanya tetap di sini supaya kalau yang jahat-jahat sama lo mati. Oh, terus kalau yang setiap hari Pak yang setiap jahat-jahat lo pada keluar. Oh. Gitu. Terus kalau yang buat endrak setiap hari yang setiap hari dipakai. Iya, buat itu ngelap. Ya Allah, lap yang rame-rame. Jangan gitu, nggak boleh rame-rame, takutnya ntar rame yang beli pada ngutang. Untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta, untung bersih 10 juta. Kalau misalnya warungnya kan kadang surat tutup dulu gitu ya, Pak Ji, itu mah nggak usah DM di kepres-kepres. Terus, mau tutup mau buka terus dikerjain. Nah ini terakhir nih ya, tangan kiri, telunjuk kiri. Masukin ke alat kelamin lo paling dalam, jelek. Tapi gak pakai cincin, takut ketinggalan. Jelek. Kiri yang itu. Ini kiri. Mau coba? Coba dulu. Jelek. Langsung taruh di mulut deh. Semua yang gue ucap jadi duit. Semua yang gue minta orangnya pindahin rekeningnya ke rekening gue semua. Itu. Ucapan adalah doa. Jadi lo mau ngomong apa? Cowok ganteng deketin gue, rekening pindah ke gue semua ya. Sekali aja. Sekali. Udah lo ngomong.
semua yang gue jual transaksi, semua yang gue tawarin orang beli, semua yang orang gue kasih tunjuk dia mau, apa aja terserah, terserah. Paling enak sih ngomong ini, semua yang datang ke orang gue dompetnya pindah ke gue semua. Satu aja udah itu. Dia bawa duit berapa, misalkan 1 juta. Misalkan manggil mbaknya, Bu, saya punya ini 1 juta, saya modalin lu gak, Bu? Ini Bu, saya modalin 1 juta, Bu, kapan Ibu mau bayar, terserah. Tuh, dapat lagi 1 juta, dapat lagi banyak. Terus ini gak usah minjem duit ke bank. Ada lagi? Terima kasih. Tepuk tangan dong.